Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gape Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun di cat lover seluruh dunia, wajib banget itu selalu menonton video-video kucing terbaru aku yang insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku pada GP Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatin gitu saja ya. Ini tentang pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian rumah banyak banget pelihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu lalu ya Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, menggemaskan, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia. Cuma kucing pada GP Channel saja guys. Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung cari aja deh kalau meluncur ke channel aku pada GP Channel untuk menonton video tersebut ya selengkapnya ya. Nah, karena video tersebut sudah terupdate di sana, oke? Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing kelahiran kalian, misalkan nih kucing kesakitan, kita hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, sulit tiduran ya, dan sebagainya, kalian takut khawatir kan guys? Jangan takut khawatir guys, kenapa? Karena punya solusinya. Solusi untuk mengatasi kucing bermasalah, solusi untuk mengobati kucing masalah, dan solusi untuk menangani kucing bermasalah. Makanya guys, kalian langsung saja deh menuju ke channel aku pada GP Channel atau menonton video tersebut selengkapnya. Menurut aku sedetail sempurna ya guys. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing, dari sana guys, karena video tersebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia. Kalian boleh saja nanti nonton sendiri di kos-kosan baik kalian mahasiswa ya, boleh juga bersama keluarga, teman, pacar, sahabat, tetangga, makhluk halus juga boleh guys. Malah aku senang video kulit ditonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang belum subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share guys, please banget ya, karena satu subscribe kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku, agar channel kucing aku ini semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun di seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe dan belum tonton videonya, kalian sudah apa tuh, dan yang belum subscribe belum sekarang, aku tunggu kebaikan kalian ya, aku tunggu kebaikan kalian, oke, terima kasih guys. Kali ini aku ingin menyampaikan informasi penting banget nih buat kalian ya. Nih, kalian memiliki kucing ya, lalu ya kalian ya memiliki handphone juga kan. Nih ada loh guys, aplikasi Miautang ya. Ini aplikasi khusus pecinta kucing loh guys. Lalu kalian kebingungan cara penggunaannya bagaimana? Nih aku kasih tahu kepada kalian ya, cara memahami ya aplikasi kucing Miautang ya. Nah, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Oke. Nah, bagi kalian pecinta kucing ya, tentunya berharap bisa memahami bahasa hewan peliharaan kalian ya, agar bisa mengetahui apa yang dibutuhkan dalam perawatan ya kucing kalian tersebut ya guys ya. Nah, keinginan itu sepertinya sebentar lagi akan bisa terpenuhi ya. Nah, kenapa? Karena ini menurut mantan engineer Amazon yang kini menjadi manajer proyek perusahaan teknologi Avalon bernama Javier Sanchez ya, menciptakan aplikasi yang mampu menjembatani komunikasi manusia dengan kucing. Nah, menurut Sanchez saat ini sedang mengembangkan aplikasi bernama Miautang. Nah, sebuah aplikasi yang diklaim mampu menerjemahkan vokalisasi kucing menjadi sesuatu yang dapat dipahami oleh manusia. Oh my god. Yeay. Ini bukan bahasa loh, guys. Nih, kucing tidak bisa berbagi ya kata atau komunikasi satu sama lain. Kucing tidak pernah mengeong satu sama lain secara alami, itu menurut kata Sanchez ya, guys. Nah, melalui penelitian ya, Sanchez dan timnya menemukan bahwa kucing seringkali ya punya 1 dari 9 maksud berbeda yang coba disampaikan saat mengeong-ngeong kepada manusia. Nah, setiap pesan memiliki jenis meongnya sendiri loh ya. Menggunakan pengalaman Alexa-nya ya, dan penelitian ini Sanchez berupaya untuk memecahkan kode meong ya menjadi frasa yang coba disampaikan oleh kucing seperti saya lapar, saya kesakitan, gitu guys. Nah, pemilik kucing yang mengunduh aplikasi ini dapat merekam suara meong kucing mereka tersebut ya, dan kemudian mendapatkan terjemahan suaranya gitu. Kalian juga bisa masukkan vokalisasi dari meong kucing ya kesayangan kalian agar bisa dipelajari oleh aplikasi Miautang tersebut. Nah, tidak hanya itu juga ya guys, bagi kalian ya pemilik kucing dapat memberikan umpan balik kepada Miautang ya
tentang keakuratan terjemahan aplikasi terhadap meong-meong kucing kalian tersebut ya. Lucu banget ya. Nih guys ya, ada 9 terjemahan ya. Nah, dalam deskripsinya aplikasi Meong Talk ya mampu menerjemahkan meong-meong kucing secara instan ya, yang mewakili suasana hati dan apa yang sedang dipikirkan oleh kucing kalian tersebut, yang masuk dalam 9 terjemahan umum. Nah, tetapi ya setiap kucing juga memiliki vokalisasi dan kosakata meong-meong yang unik yang melampaui 9 maksud umum tersebut ya, guys. Nah, saat kalian memberikan aplikasi ya, misalkan 5 ya hingga 10. Contoh, meong dari kucing misalnya mau makan, keluarkan saya. Nah, aplikasi dapat mulai mengenali meong-meong itu ya. Nah, itu maksudnya jadilah penerjemah kucing peliharaan kalian. Nah, Meong Talk masih dalam pengembangan loh dan terus disempurnakan dan diperbaharui ya. Tetapi prototipe tersebut kini sudah tersedia untuk diunduh untuk ponsel Apple dan Android U. HP kalian apa? HP aku Android. HP kamu apa? Apple ya? Ya udah unduh ya. HP kamu apa? Android ya? Ya udah unduh ya. Meong Talk aplikasinya ya. Nah, ini menurut Sanchez ya, berharap aplikasi kucing tersebut terbukti berhasil loh guys di pasaran. Nah, saat ini ya, dan timnya tengah mengembangkan kalung yang bisa menerjemahkan meong-meong kucing saat berbicara, guys. Tuh, menggemaskan banget, lucu banget ya, guys. Nih, bagi kalian pecinta kucing dunia, ini kabar baik banget loh. Jadi ya, kalian jangan sampai melewatkan ya momen-momen lucu ini ya. Dengan apa? Dengan mengunduh ya aplikasi Meong Talk ini ya, dan berguna banget, bermanfaat banget ya untuk ya kalian memahami kucing kalian sendiri ya, terutama bahasa kucing kalian ya. Tuh guys, kapan lagi ya? Yuk sekarang anda ya aplikasi tersebut ya, jangan pakai lama lagi guys. Ini untuk kepentingan ya kucing kalian dan kalian juga guys ya, agar kalian semakin saling mencintai, saling menyayangi juga ya, saling perhatian satu sama lain juga ya guys ya. Karena saat ini kita tinggal di era modernisasi ya guys. Jadi apapun yang ada di dunia ini, banyak ilmuwan sudah bisa ya membuat revolusinya ya guys ya. Pokoknya ya, langsung saja deh kalian bakal mikir ya. Oke. Bagaimana informasi aku sampaikan guys? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.